Halo guys, kembali lagi bersama saya Ivan di channel YouTube Michaelin. Dan kali ini seperti janji kita yang sebelumnya, teman-teman. Sebenarnya ini bukan janji kita ya, tapi keinginanku tersendiri untuk kembali lagi bermain ini game ini karena kita belum sampai ke bulan, teman-temannya. Nah, aku udah kumpulin duit. Ini dari dapat duitnya juga dari daily missionnya, teman-temannya. Ternyata daily missionnya juga bisa memberikan kita uang yang cukup banyak, teman-teman. Jadi aku nggak perlu repot-repot untuk nyari duit. Dan here we go, kita unlock dulu moon. Dan aku bakal pakai monster truck untuk sementara. Jadi bentar, kita belum tune itunya. Kita belum tune ininya. Nah ya, aku bakal coba tune. Oh, Fort Widinya ya lumayan tuh. Kita coba tune Fort Widinya dulu, guys. Jadi kalau sudah sampai di sini kita nggak perlu khawatir soal keuangan, teman-temannya, karena pastinya ini bakal menghasilkan cukup banyak uang bagi kita ya, teman-temannya. Karena di bulan itu dia melayang-layang, teman-teman. Jadi airtime-nya, terutama airtime-nya ya, itu akan memberikan kita banyak sekali duit. Itu yang kita incar. Aku itu incarnya itu, teman-teman, karena itu mudah sekali. Nah, airtime-nya ini ya yang kita incar ya tuh. Ya, airtime-nya yang seperti ini tuh yang dicari banyak orang, teman-teman ya. Ketika aku masih kelewatan lagi bensinnya, ketika aku masih main dulu juga, airtime-nya di bulan itu paling enak untuk cari duit. Insane. Sampai insane airtime itu ya. Lalu kita bisa backflip berkali-kali di sini, teman-teman. Tapi masalahnya juga kalau ada beberapa stage juga yang kita nggak bisa lewati, teman-teman, karena di bulan itu medannya cukup cukup terjal ya di bulan itu ya. Nah, begini aja udah lumayan banget, udah hampir balik modal. Belum sih, belum balik modal sih. Tadi uang kita 300 ya. Tapi cepat balik modal, guys, kalau kita mainnya di bulan. Bentar, aku jatuh. Bentar, aku masuk dalam bentar ya. Aduh, kita harus segera, kalau tidak kita akan kehabisan bensin. Ya, itu sudah kelemahannya ya, teman-temannya. Ah, pas banget. 96.000 dalam sekali main itu pun baru 600 meter, teman-teman. Itu pun baru 600 meter dan kita udah dapatin sebanyak itu. Bentar ya. Ada yang teriak-teriak. Lagi aku di rumah, jadi kalau misalkan teman-teman dengar suara ada orang ngobrol, ada orang rame-rame gitu, ya maklumin aja teman-temannya, banyak orang memang di rumah, guys. Apalagi kalau di desa itu ya banyak sekali masih orang-orang racing gitu ya, motor-motor racing gitu ya, knalpotnya maksudnya, teman-teman. Orangnya sih enggak ya. Mereka pembalap semua memang, guys, di sini, guys, anak-anak pembalap. Oke, aku bakal coba kumpulin duit dulu, teman-temannya. Aku bakal buka semua stage, teman-teman ya. Kita akan coba buka semua stage di sini dengan memanfaatkan uang dari kita hasilkan dapat ini dari bulan ini. Dari bulan, ya benar-benar bulan. Benar-benar enak, teman-teman. Benar-benar enak banget. No. Itu baru berapa ratus meter, udah 32.000 kan? Coba lagi deh ya. Aku bakal coba buka semua alat dan esma alat apa semua kendaraan dan semua stage yang ada. Ada beberapa stage yang sebenarnya aku udah lihat, ada juga beberapa stage yang aku baru lihat dan itu baru, teman-teman. Soalnya ini game-nya udah lama banget ya dan ternyata game ini masih berkembang semenjak saat itu juga. Dan aku juga udah login ke Google Play supaya dataku shorter nanti gak hilang. Wait a minute. Ada yang telepon aku, guys. Bentar. Wait a minute. Ada yang telepon aku. Bentar, siapa yang telepon aku, by the way? Ya, ada yang telepon aku nih kayaknya nih. Ya. Nah,
Tadi tuh ada nelpon guys, ada tuh ada nelpon kayaknya tuh. Cuma aku pakai mode jangan ganggu, jadi mungkin orang dari bengkel soalnya kayaknya. Jadi kan aku habis dari bengkel nih, dalam sebelum aku buat video ini aku habis dari bengkel untuk perbaiki motorku teman-teman. Jadi mungkin orang bengkel nelpon untuk ngasih tahu kalau motorku tuh udah selesai. Nah, nelpon lagi deh ini kan. Ah, ini kocak banget sih bisa-bisanya kita di sini. Lagi main loh, Pak. Nanti dulu ya. Aku nggak tahu apa yang terjadi, tapi mungkin dia mau ngasih tahu sesuatu ke kita, teman-teman. Apakah penting ya? Apakah itu penting, teman-teman? Nanti ya, nanti coba sebentar dulu ya. Aku baru mulai juga nih, teman-teman. Nah, semoga dia nggak nelpon lagi ya. Biasanya orang-orang Indonesia tuh ya gitu ya. Udah satu kali ditelepon nggak bisa, terus telepon terus gitu ya kan. Kenapa? Coba tuh orang-orang. Ya mungkin dia nggak tahu apakah udah selesai atau ada alat-alat yang gitu ya. Tapi gak apa-apa, sebentar aja dulu teman-teman. Aku bakal coba ditelepon terus loh. Bentar ya teman-teman, aku bakal stop dulu videonya. Berarti ya bakal kulanjut ya teman-teman ya. Bentar. Oke, aku kembali teman-teman. Dan benar saja dugaanku ya. Ternyata dari tukang servis motor ya tadi ya, dari bengkel guys yang ngasih tahu kalau motorku udah selesai. Dan kita akan kembali lagi bentar. Aku coba cek kamera aman. Oke. Dan kita tadi terganggu teman-temannya. Yang tadinya udah terang, tadinya terang ya. Aku rekam videonya sekarang udah jadi gelap karena di bagian keduanya teman-teman ya. Sebenarnya ini gelap karena mendung di sini teman-teman. Ini sepertinya kayaknya mau hujan deras atau mau hujan badai atau gimana nggak tahu lah ya. Tapi gelap banget tiba-tiba. Padahal ini baru jam 5 udah gelap banget, udah kayak mau malam. Oke, kita akan lanjut lagi teman-teman. Aku bakal coba ngetun lagi mesinnya terutama ya. Mesinnya kita tun dulu guys ya. Tires maybe boleh. Kita coba upgrade dulu guys. Kita coba main lagi di bulan teman-teman ya, karena di bulan ini adalah seperti yang aku bilang tadi teman-teman, ini adalah stage yang paling enak, yang paling bisa kita mainkan teman-teman. Habis ini aku mau coba main apa ya, lupa tadi aku udah list tadi. Hill Climb Racing 2 sebenarnya bagus, dia bisa online juga, bahkan bisa bertarung sama yang lain kan ya, enggak sih. Wih, ini banyak sekali nih, tinggi sekali. Hill Climb Racing 2, iya ya, Hill Climb Racing 2 yang gue tahu ya, yang bisa begitu teman-teman. Wah, ini udah bagus banget nih mesinnya nih. Nah, di sini lagi nih, kita ketemu di sini lagi nih, nggak bisa nih di sini. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Nice, pelan-pelan tapi pasti teman-teman ya. Oh, aduh, aku masuk kubangan. Aku ambil bensin dulu ya, coba ambil bensin dulu. Masalahnya di bulan ini terlalu ringan teman-teman, jadi buat kita tuh susah. Ada kendaraan yang harganya 1,5 juta itu yang roket, itu bagus. Aduh, kalau masuk kubangan gitu agak susah ya naiknya. Nah, kita ngebut dulu sini teman-teman ya. Boom 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 boom. Kayaknya mobil monster nggak cocok deh di sini. Mana bensinnya? Hey, bensinnya kelewatan. No. Harus mundur, harus mundur. Ayo, please, 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 bisa, bisa, bisa. Dapat lah, dapat lah, dapat lah, dapat lah. Eh, ikut cek ya, cek ya, cek ya. Aku bakal coba buka musim. Nah, kita bisa beli semuanya, teman-teman. Bebas, di search bisa kita buka. Nah, to the moon and back. Aku coba season dulu ya teman-teman. Misi kita kali ini adalah mencoba untuk membuka semua stage yang ada. Season itu artinya musim, jadi mungkin ini akan beda-beda musimnya. Tapi kenapa murah sekali nih guys? Wih, kukira tuh tadi kena. Kukira tuh sudah kebalik kok. Apakah ini akan jadi rintangan termudah teman-teman? Aku mantul-mantul nih. Apakah ini akan jadi rintangan termudah?
Oke, musimnya berubah. Oh, jadi apa ini? Apa ini? Musim semi kah? Ada bola, by the way. Air. Oh, kalau ada air susah banget. Level 2 komplit. Level 2, 3, year 1. Year 1. Apa itu maksudnya year 1, guys? Wow. Aku hampir nyaris. Untung aku udah jago. Ya, di sini kalau kita pakai map lain pasti cenderung susah ya, teman-teman ya. Untuk dapetin duit ya, terutama. Oh, sebenarnya musimnya belum berubah, musim gugur. Oke. Musim gugur, guys. Kita masuk ke dalam musim gugur. Aduh. Tuh pasti sakit. 43.000 loh, tapi itu dari ini kan. Ya itulah kurang lebih ya teman-teman untuk kita pakai itu. Tapi aku bakal kebalik ke bulan lagi. Setidaknya aku buka beberapa kendaraan untuk beberapa stage. Baru aku bisa. Ya kalau kumpulin duit mah gampang aja ya guys ya. Aku coba buka beberapa stage dulu ya. Coba kita buka beberapa stage. Nah, kalau gini kan enak nih. Sumpah ini yang paling enak, bener-bener life hack banget. Aku nggak tahu kenapa developer dari dulu, dari pertama kali aku main game ini sampai sekarang, mereka masih mempertahankan pengaturannya seperti ini. Itu kan gampang banget jadinya. Iya, memudahkan player banget sih memang di sini. Jadi nggak heran lah kalau zaman-zaman dulu tuh bulan itu jadi favoritnya banyak orang. Stage-stage bulan terutama ya. Woi, kelewatan bensinnya. Ntar dulu guys, kita mundur dulu guys. Ini bahaya nih, kita nggak bisa berjalan tanpa bensin guys. Oke, dapat bensin dulu. Aduh. Terlalu laju. Mesinku udah bagus. Kan. Kencang banget, bos. Boh, mana nih ceritanya nih? Aduh, aku naik dulu ya. Oke, good. Ringan. Kita coba ambil bensin selanjutnya, teman-teman. Aduh, kalau masuk kubangan gitu nggak pas banget timingnya. Itu dia. Itu bensinnya di situ. Dan ini kayaknya ketinggian. Semoga pas di bawah. Tidak pas, teman-teman. Kebetulan dapat new record ya. Langsung dapat new record. Bulan ini adalah stat favorit kita, teman-teman. Kita kumpulin lagi duitnya. Pokoknya kita kumpulin terus. Apakah ada kendaraan yang bisa kita pakai di bulan yang itu bagus untuk bulan, teman-teman? Kira-kira ada nggak ya? Kira-kira. Tuh, baru aja aku bilang, teman-teman. Itu sudah ada suara petir-petir nih. Semoga aku tidak kenapa-napa ya. Sepertinya mau badai, teman-teman. Langitnya sangat gelap. Iya ya, baru pertama kali juga aku main game. Terus gamenya tuh terpotong gitu. Dan tadi aku juga kaget sih tentang biaya ini bengkelnya. Kayaknya aku kena tipu sih, teman-teman. Dia memang ngantar motornya ke rumah. Tadi waktu di bengkel sebutnya cuma 500-an gitu kan. Tapi pas nyampe rumah, mau tau gak teman-teman aku tadi bayar berapa? 1 juta. Dan well, dari mana aku dapat uang sebanyak itu? Jadi aku telepon bapak aku untuk kirim uang. Kalau ada, kalau 500 sih masih ada ya uangku, teman-teman. Tapi apa ya, nggak konsisten sih menurutku tukang bengkel itu. Jadi aku jadikan pelajaran aja. Aku nggak bakal ke situ lagi ya. Itu bengkel biasa dan bukan dealer. Terus kenapa sih nggak servis di dealer aja kalau untuk servis motor? Nah, yang jadi permasalahan juga berita baru-baru ini itu juga ada bengkel dealer pun juga ikut bermain-main, teman-teman. Ikut bermain-main juga. Jadi siapa yang harus kita percaya, teman-teman ya? Kalau semuanya udah bermain-main, udah mulai nipu-nipu gitu,
tadi gimana ya? Aku tidak bisa mempercayai siapapun lagi, Luis. Kayaknya semua orang begitu deh. Bukan cuma bengkel aja. Oke. Ya itu sih. Terus itu yang buat mood main gameku tuh jadi nggak bagus, teman-teman. Ada daily mission. Aku juga dulu suka di highway ya, teman-teman, highway. Let's see the vehicle. Ntar dulu, sabar. Lihat dulu vehicle, guys. Kita bakal coba cari kendaraan yang cocok untuk di bulan. Kalau nggak salah sih ada ya. Mana itu ya? Slack ini bisa terbang nggak sih? Kayaknya dia memang terbang deh. Dan harganya 1 juta. Ini harganya 10. Oh, oke. Okay. Kok bisa murah semurah itu ya? Quad bike, trophy truck, turis bus. Turis bus ini bagusnya di jalan highway nggak ya, kira-kira? Wah, ini baru aku lihat nih. Finger screw, police car juga kayaknya baru deh. Ambulance, electric car. Oh iya juga e-car ya. Super diesel for ready, rally car udah lama, dragster udah lama. Fire truck kayaknya baru. Copper, I don't know. Low rider baru, tank lama, snowmobile lama, super offroad lama, truk lama, buggy, hovercraft lama, mini bike. Aduh nggak tahu itu. Big finger. Kid Express udah lama. Kid Express ini cocoknya memang di ini enggak sih? Kid Express itu cocoknya di stage-nya yang roller coaster juga. Kalau nggak salah. Iya, benar. Pas lagi namanya roller coaster. Dan uang kita udah cukup banyak sih, 200.000. Ini terlalu mudah untuk dapetin duit, teman-teman. Kalau sekarang game ini semasuk cukup mudah sih untuk ngumpulin duitnya ya. Aku coba buka semua dulu ya. Aku buka Arctic, buka highway juga. Kita orang kaya, teman-temannya orang kaya, teman-teman. Oke, by the way, udah mulai hujan ya. Apalagi yang harus kita buka? Aku bakal coba buka cave dan bootcamp. Aku butuh 350.000. Oke, kita pakai vehicle kita, andalan kita, teman-teman. Kita coba. Aku bakal buka semuanya, teman-teman ya. Aku bakal coba buka. Ya, itu tadi sih apa ya? Kaget sih, kaget, teman-teman. Harusnya tukang bengkel tuh bisa pegang kata-kata mereka, tapi ya mungkin kalau misalkan 1 juta pun harusnya kasih tau dulu lah, gitu kan. Apa aja yang diperbaiki. Tapi ini nggak kasih kabar-kabar, tiba-tiba datang bawa nota gitu kan, ke rumah lagi bawa nota, terus bilang 1 juta, si Bambang. itu toxic gak sih? Enggak ya, tapi itu nama orang, tapi nggak bagus juga ya, kesannya negatif ya. Oke, nggak boleh toxic. Sorry toxic, teman-teman. Aku nggak tahu apakah itu toxic, tapi kayaknya kalau misalkan, tapi itu bukan toxic tapi negatif ya, bawaannya negatif. Kalau bawaannya negatif, itu toksik nggak sih? Iya. Yang jelas jangan sampai ngomong kasar, ngomong kotor. Yang jelas ya, itu jadikan pelajaran aja, teman-teman. Aku juga tadi shock banget sih, dan uangku langsung habis ketika. Dan ya itu uang yang harusnya untuk ketabung sih. Ya aku apa ya? Aku pengen punya HP baru. Pokoknya itu yang pertama. Walaupun aku udah punya HP ini aja udah syukur, teman-temannya. Tapi kesalahan terbesarku adalah ketika aku buang-buang uang untuk hal yang gak berguna. Tapi bukan hal yang gak berguna juga sih, sebenarnya itu karena apa ya, gak terduga juga. Kayak tadi tuh aku harus servis motor. Servis motornya sampai mesin sih, memang mesin sih Andy. Tapi katanya harusnya gak semahal itu, teman-teman. 500-an aja tadi dia bilang, tiba-tiba 1 juta tuh. Itu yang aku bingung tadi. Ya udah, aku diam-diam aja sih, kan dia sudah bawa juga motornya kan. Nanti itu strategi marketing juga sih sebenarnya. Wah, ini susah banget nih. Ini susah banget sih.
ya strategi marketing lah, bisa jadi strategi marketing atau gimana gitu kan. Why just so bad? Gak fokus guys. Ya itulah ya, moodku jadi jelek main game ini teman-teman. Gara-gara, oh iya aku masih punya lagi notanya teman-teman. Ya, saya gap ya. Ini aku tutup aja sih ininya. Yaitu 1 juta teman-teman ya. Ya, ya aku juga bakal jadikan pelajaran juga. Dan aku harus ulang lagi tabunganku dan ya nanti aku coba hubungi bapak juga sih untuk masalah ini ya. Soalnya kan juga harusnya bapakku masih tanggung jawab ya. Masih coba. Soalnya kan motor ya. Untuk kuliah soalnya. Oke, baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu. Sorry ya teman-teman kalau aku juga beda banyak ceritanya dan aku lagi gak mood aja nih. Main begini teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen lagi aku lanjut main game ini, kita bakal lanjut lagi di kesempatan lain ya teman-temannya. Yang jelas kita sudah ada stage bulan, yang dimana ini sangat mudah bagi kita untuk membuka semuanya teman-temannya. Membuka semua stage. Tanggung banget ini, Bah. Oke, baiklah. Terima kasih sudah mendengarkan curhat Ivan dalam video kali ini teman-teman ya. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. By the way, kenapa aku pengen korek?